Selamat datang ke channel Pelan Pelan Kayu. Oh, ni okay, ada thank aku you, buat air untuk kau ni. Minum dulu sebelum kau buat video ni. Oh, sedap, sedap, sedap. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih, berjutaan-jutaan terima kasih kepada semua subscribers Pelan-Pelan Kayu, kerana bulan lepas kita dah berjaya capai 20,000 subscribers. Sekarang tak silap aku dalam 20,700 macam tu lah. So anyway, thank you everyone, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang aku tak silap aku dalam 2 tahun lebih ni aku buka channel Pelan-Pelan Kayu, korang banyak bagi support dekat aku. Sepanjang aku buka channel Pelan-Pelan Kayu ni, aku jumpa ramai orang. Okay, antaranya ialah apa nama, macam korang tahu dalam video terawal aku, Pak Bakar kan. Lepas tu aku jumpa dengan Lee. Lepas tu bila aku dah mula apa ni, ada geng-geng YouTuber yang lain, aku kenal lah orang-orang macam Luffy kan, dalam Team Sulit. Lepas tu aku kenal dengan Pahlawan Basikal, aku kenal dengan Pomen Basikal, lepas tu dengan Shah, apa nama, dalam dengan Kak Reza, Telajak Kayu. Lepas tu ramai lagi lah sebenarnya. Jadi alhamdulillah lah, bila aku buka pula lagi grup WhatsApp kan, untuk grup Pelan-Pelan Kayu, memang lagi ramai lagi orang yang aku jumpa. Dan semuanya, korang semua ni memang sempoi-sempoi belaka. Jadi kalau siapa yang masih berminat untuk join grup WhatsApp Pelan-Pelan Kayu, nanti aku letak link dekat bawah, korang join. Aku rasa ada dalam 20 lagi kota untuk dipenuhi. So sementara korang masih apa ni, berminat dan masih ada kosong, korang join eh. Okay, kali ni aku nak share dengan korang. Kalau korang perasan sepanjang aku upload video apa semua ni kan, korang akan perasan most of the time aku ni kayu solo. Jadi kali ni aku nak share dengan korang kenapa kebanyakannya aku kayu solo. So jom aku share dengan korang. Kalau korang dah follow channel Pelan-Pelan Kayu ni cukup lama dan dah tengok dah semua video-video dalam channel ni, memang korang akan perasan aku lebih banyak kayu solo. Sebabnya ialah aku sebagai vlogger channel Pelan-Pelan Kayu ni, aku ada tanggungjawab pada korang semua, iaitu aku nak cuba menghasilkan video yang terbaik untuk korang nikmati bila tiap kali korang tonton video dalam channel Pelan-Pelan Kayu ni. So contoh macam ni lah, korang tengok eh, aku sebenarnya nak ambil klip ni je. Okay, aku kayu daripada kanan ke kiri, dan klip ni mungkin ambil masa dalam 2-3 saat. Tetapi untuk aku buat klip 2-3 saat ni, teknik yang aku gunakan ni, aku terpaksa menghabiskan masa mungkin dalam 5-7 minit. Sebab aku nak kena panjat bukit, aku nak kena turun bukit, aku kayu, aku patah balik. Contoh macam ni, aku tinggalkan apa nama kamera dekat tengah jalan, lepas tu aku kena pergi balik dekat basikal, lepas tu aku kena kayu jauh sikit, lepas tu kayu ke arah apa nama kamera ni. Dan aku kena pastikan juga benda ni aku buat cepat, sebab kalau aku buat lambat, takut nanti sekarang ada kereta lalu ke ataupun basikal lain lalu ke, habis langgar aku punya kamera. Jadi sebenarnya tak semua orang lah aku rasa faham kenapa kadang-kadang tu tengah-tengah shot-shot kayu aku nak berhenti, dan berhenti tu pun kadang-kadang ambil masa. So pendek kata, aku tak nak lah macam mengganggu lah orang tengah sedap-sedap kayu basikal kan. So, aku lebih suka kayu solo, aku nak berhenti bila-bila masa pun boleh. Kalau aku pakai drone, lagilah problem. Sebab drone ni nak setting awal saja dah ambil masa. Kita nak connect dengan handphone lah dan sebagainya. Kadang-kadang tu lah macam dalam ni, kita dah set
pro tu ikut kita, tapi dia tak ikut kita. Yang dia ikut, ha tu lah, dia ikut lembu yang dekat tepi tu pula. Sebenarnya kalau korang tengok, sekarang ni pun aku dah kurang sangat lah guna drone. Sebab entahlah, dia macam tu lah, setting lambat. Lepas tu kadang-kadang dia tak ikut kita. Kadang-kadang macam ni lah, tak ikut kita cantik, tiba-tiba dia berhenti. Macam-macam lah. Tapi ada je juga sebenarnya kawan-kawan yang memahami aku punya kerja ni. Contohnya macam kita punya Tok Imam kita lah, Imam Nazri. Dia memang okey, dia memang sempoi, dia faham. Jadi dia pun turut sama berlakon lah. Kalau macam ni lah contoh dia, okey. Yang masa kita orang pergi dekat kampung Tok Imam ni, guna drone kan. Okey, Tok Imam pun faham, jadi dia, kita kayuh lah sama-sama. Kalau ada masalah drone tak jadi ke apa ke, kita ulang balik. Aku admit lah, sebenarnya proses untuk buat video dalam channel Pelan-Pelan Gayo ni memang agak memenatkan lah. Tapi disebabkan korang semua sentiasa bagi support, memang bagi aku semangat lah untuk buat video-video macam ni. Kesimpulan dia, bukan aku tak kayo dalam kumpulan. Aku dah banyak kali dah pun sebenarnya kayo dalam grup ni. Cuma aku tak tangkap video, itu je. Sebab tu video-video dalam channel Pelan-Pelan Kayo ni, korang tengok banyak aku kayo solo sahaja. Tapi insyaAllah dalam masa terdekat ni, sebelum akhir tahun, aku plan nak kayo dekat Guthrie. Maybe buat satu loop 40 km, pelan-pelan kayo. Dan kalau korang berkelapangan, bolehlah join aku sekali. Nanti aku akan buatlah dia punya announcement dekat IG ke FB ke ataupun dalam YouTube ni. Alright, so itu je untuk video kali ni, dan insyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang.